Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya masar, 2 hari yang lalu juga saya masar. Ternyata di pelabuhan nggak ada satupun yang lagi masar. Kenapa ya Mas Bro ya? Kok nggak ada yang masar? Padahal dulu biasanya ramenya minta ampun. Mungkin karena teman-teman udah pada bosen ya sama ikan belana. Saya sebenarnya juga bosen. Cuma saya lagi pengen sekali refreshing, jalan-jalan, menikmati suasana laut setelah Lebaran Idul Fitri. Jadi saya jalan-jalan dulu sambil masar ikan. Nah, kali ini hasil tangkapan pasar ikan saya, yakni ikan belana, akan saya masak. Belana bumbu balado. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman dan selamat menonton. Salam pasar mania. Oke, ikan belana yang sudah dibersihkan dan dibumbui dengan bumbu standar yakni bawang putih, kunyit, dan garam. Kita goreng dulu, Mas Bro, sampai garing. Kali ini saya mau masak malam-malam, lapar. Kemarin dapat ikan belana 5 ekor, mau saya masak 3 aja buat makan saya sama istri. Dan saya terinspirasi video ini dari channel YouTube Rasa Sayang. Kalau nggak salah pembawa acaranya siapa tuh yang pintar masak, Rudy Hoirudin apa siapa. Saya mau masak itu, masak belana bumbu balado. Ini saya beli desaku seharga Rp2.000, 4.000 dapat 2. Saya mau nyoba dengan bumbu yang saya tambah lagi, improve lagi. Saya tambah pedas karena saya suka pedas. Semoga apa yang di channel YouTube itu memang bener enak ya Mas Bro ya. Kita akan masak belana bumbu balado. Oke, selamat menonton Mas Bro. Oke, ini dihaluskan. Ini ditumis biasa aja. Ini dihaluskan, lalu kita tumis bareng. Oke, kita masak. Oke, saya tumis ini. Tambah daun jeruk. Satu saset
Masukkan. Tunggu sampai air sedikit mengering atau agak kental. Oke, kita koreksi rasa sekarang. Belum dikasih garam sama sekali. Saya cek dulu, takutnya sudah ada garamnya. Oh, sudah ada garamnya, Mas Bro. Ternyata simpel. Maunya ditambah tepung maizena biar agak kental, ternyata sudah kental. Lalu siramkan ke ikannya. Sebenarnya saya tidak begitu suka ikan belanak karena udah terlalu sering dapat ikan belanak. Sampai 3 bulan penuh saya pernah makan ikan belanak. Sekarang saya mau coba variasi lain, bukan sekedar digoreng, masak itu-itu saja. Ini belanak bumbu balado ala resepnya siapa itu, Rudy Khairuddin di channel Rasa Sayang. Saya coba aja yang kecil. Rasanya ini. Rasanya jadi lain. Jadi kayak nggak makan belanak. Biasanya saya bosan sekali makan belanak. Ternyata. Padahal bumbu seharga Rp2.000. Cuma lebih enak lagi kalau ditambah daun kemangi. Setelah masak, lalu diiris kecil-kecil daun kemangi, ditaburin di atasnya dalam keadaan mentah. Tambah enak. Enak. Mama nggak mau diajak makan bareng soalnya nggak pakai jilbab. Jadi biar saya aja yang makan. Kalau masalah bawang putih, bisa diganti dengan bawang putih biasa atau pakai bawang putih bubuk, sama aja. Sudah ada kok bawang putih bubuk itu. Berarti bumbu balado desaku recommended banget mengubah rasa beranak itu jadi rasa yang lain. Oke, segitu saja. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Ini bukan disponsori desaku ya, cuma saya merekomendasikan karena memang benar-benar mempermudah kita
untuk urusan memasak. Oke, sendiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.